kita rasa kecewa, kita rasa hampa, kita rasa terpinggir, kita rasa terbiar, kita rasa tersisih. Wajar ke? Saya rasa tak wajar. Tapi sebaliknya, itu yang manusia buat. Itu yang manusia rasakan. Kawan lain naik pangkat, dia kekal di situ. Apa dia rasa? Kenapa orang tu naik? Kenapa aku tak naik? Ah, so, rupanya bila kita membaca surah-surah yang semacam ini, surah-surah yang semacam ini, dia memberi kepada kita tentang realiti rezeki itu milik Allah. Rezeki itu memang atas kuasa dan kapasiti Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang tu dapat, hanya untuk orang tu. Usahalah kita macam mana pun dengan apa nama, sama ada kita nak cantas ke, kita nak dengki ke, kita nak iri hati ke, kita guna backdoor ke, kita guna apa sekalipun, kalau Allah tentukan dia dapat, maka dia dapat. Itu antara perkara yang di menjadi dasar kepada cerita ini tentang rezeki, tentang harta, tentang kekayaan. Dan rezeki yang disebut dalam kisah kali ini bukan semata-mata wang ringgit, tetapi nilainya lebih daripada itu. Okey, jom kita tengok. Selepas daripada penjelasan ayat 32 dan 33, kita masuk ke ayat 34. Wa kana lahu samar, dan tuan kebun itu yang mempunyai harta, kan, wa kana lahu samar, tibalah masa untuk menuai. Okey, tibalah masa untuk menuai. Faqala li sahibihi, pada hari menuai itu, apa nama, mengutip anggur, maka sedang mereka berborak, faqala lahu sahibihi wa huwa yuhawiru. Hiwar ni adalah bila satu orang bertanya, pihak lagi satu menjawab. Itu berborak lah tu kan. Seorang bertanya, yang seorang menjawab. Saling bertanya dan penama menjawab. Perbualan. Hiwar ni perbualan. So, tak kala mereka sedang berborak, sedang berbual. Ialah kawan, sesama kawan, bila berjumpa, mereka akan borak. Dan biasanya tertaluk kepada apa isu yang dia borakkan. Tapi problemnya adalah pada pemilik kebun ini. Sedang mereka berborak, dalam hati dia ni sangat eager untuk cakap ataupun sangat eager untuk bagi tahu pernyataan ana aktsaru minka mala wa a'azzu nafar. Kita kadang borak biasa. Borak tentang apa? PKP, tentang apa masak hari ini, resepi. Tapi dalam pada kita berborak tu, ada satu perkara yang kita sangat nak bagi tahu pada kawan lagi satu. Dan dalam konteks ini, lelaki ini, dia mesti nak cakap, dia nak bagi tahu apa? Aku lebih dari kau. Aku lebih banyak harta dari engkau dan aku lebih banyak follower dari engkau. Tuan-tuan, kita borak dengan kawan kita, sangat banyak perkataan yang keluar. Sangat banyak topik. Lagi-lagi kalau lama tak jumpa. Musim menuai ini kadang 6 bulan sekali, kadang setahun sekali. Bayangkan waktu musim menuai itu baru dia berkesempatan untuk jumpa member dia ni. Lalu dalam banyak-banyak perkataan itu, Allah quote, Allah petik ayat yang khusus ini. Aku lebih kaya, aku lebih banyak pengikut, aku lebih banyak anak atau aku lebih banyak follower. YouTube aku lebih banyak orang tengok. Facebook aku lebih banyak orang like.
ana aktsaru minka mala wa a'azzu nafara. Dan Allah hanya quote benda tu. Allah hanya petik benda itu, ayat itu, supaya kita perhati dalam-dalam. Apa salah untuk kita bagi tahu pada member kita, aku lebih dari engkau? Kan? Kita rasa tak ada salah. Tapi nanti, ada perkara yang Allah highlight yang sangat mengejutkan kita. Ada perkara yang Allah highlight yang sangat mengejutkan kita. Tapi ayat 34 ini gambarannya adalah dia bertemu dengan kawan dia sambil berborak-borak. Dia selitkan, aku lebih dari engkau, aku lebih kaya dari engkau dan aku lebih banyak follower. Dan perbualan itu, scene itu terhenti di situ. Kalau kita tengok wayang, ada satu scene tentang orang sedang memetik buah-buahan dan kamera dia pergi zoom in, ternampaklah ada dua orang lelaki yang seorang tu gaya macam toke, dia sedang bercakap dengan kawan dia. Sedang dorang bercakap-cakap, tiba-tiba yang terkeluar, yang di highlight oleh director adalah aku lebih banyak harta dari engkau dan aku lebih berpengaruh dari engkau. Dan scene itu beralih ke scene yang lain. Scene yang kedua adalah wadakhala jannatahu. Dan ia masuk ke dalam kebunnya. Ini hari yang lain. Mungkin selepas kawan dia sudah pergi, dia seorang-seorang, esokkan hari dia seorang-seorang nak pergi masuk ke dalam kebunnya. Wa huwa zalimul li nafsih. Dan dia sedang menzalimi, berlaku zalim kepada diri sendiri. Tuan-tuan, orang ni nak masuk kebun. Orang ni nak masuk kebun. Dan Allah kata dia menzalimi diri. Orang ni nak masuk kebun. Kan, dia sedang masuk kebun. Dan Allah komen dia masuk tu. Dan Allah kata dia menzalimi diri. Wa huwa zalimul li nafsi. Macam mana masuk kebun dalam cara, dengan cara menzalimi diri? Masuk kaki kiri ke macam mana? Macam mana masuk kebun dan kita menzalimi diri? Dan Allah bagi tahu pada kita apa yang dia buat. Qala, dia berkata, ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Aku tidak rasa kebun ini akan rosak dan binasa selama-lamanya. Kita kadang bila tengok sesuatu, tengok hasil kerja kita, kita ada projection, kita ada jangkaan. Kalau tanya orang yang buat KLCC, tanya pada dia, berapa lama binaan ni, bangunan ni boleh bertahan? Dia akan kata, ini dalam 20-30 tahun lagi. Malaysia pula tak ada gempa bumi. Mungkin 50 tahun. Mungkin 60 tahun. Perkataan itu sama macam ini. Aku tidak fikir kebun ini akan binasa. Kita kadang buat rumah dan tengok rumah kita. Berapa lama boleh kekal rumah ni? Wih, rumah ni kukuh. Itulah yang dilakukan oleh lelaki ini. Dia masuk ke dalam kebun dalam keadaan dia menzalimi diri. Dan dia sedang bercakap dengan diri dia. Aku tak fikir benda ni akan kekal. Rupanya, apa yang dia fikirkan itulah adalah tindakan menzalimi diri. Kita kadang
kita rasa kita mampu. Kita rasa apa yang kita buat adalah hasil tangan kita. Di sisi Allah, itu adalah perbuatan menzalimi diri. Kerana kita tidak bertindak sebagai hamba kepada Allah. Hamba tidak memiliki apa-apa. Hamba tidak memiliki keupayaan. Hamba tidak wajar untuk rasa, wow, inilah hasil tangan aku. Tak. Sebagai hamba, dia menyerahkan kepada Allah. Perbuatan lelaki ini, walau difikir dalam diri sendiri, bagi Allah, itu perbuatan menzalimi diri. Dia masuk kebun, dia cuma kata, kebun aku ni tidak akan binasa. Kebun aku ni terjamin. Kebun aku ni sekarang ni kita buat kebun ni dengan bantuan teknologi. Kebun aku hidroponik. Boleh bertahan puluhan tahun. Ma adunnu an tabida hadhihi abada. So, rupanya tak, kalau kita menyendiri, ini dia tak cakap dengan orang. Dia bercakap dalam hati. Rupanya untuk kita berinteraksi dengan diri kita, tolong ingat Tuhan. Dia sedang syok sendiri. Lebih dahsyat daripada itu, perkataannya dalam ayat ke-36. Wama azunnu sa'ah. Dan aku tak rasa kiamat akan berlaku dalam tempoh masa terdekat. Wama adunnu sa'ata qa'imah. Aku tak rasa kiamat akan datang dalam tempoh masa terdekat. Merujuk kepada, aku tak rasa kebun aku akan musnah. Lama lagi kiamat. Dengan aku selalu pergi hospital, cek doktor, aku sihat. Lama lagi nak mati. Wa ma adunnu sa'ah sa'ata qa'imah. Wa la irruditu ila rabbi. Wow, ini ayat dia. Ini dia bercakap dalam hati tau, bercakap sorang-sorang. Wa la irruditu ila rabbi. Dan kalaupun aku dikembalikan kepada Tuhanku. Okey, cuma perkataan yang Allah guna adalah radada. Radda. Radda ni kembali dalam keadaan terpaksa. Dia tak suka tapi dipaksa patah balik, dipaksa kembali. Wala irruditu ila rabbi. Maksudnya adalah kalaupun aku tak nak mati, tapi kalau dah terpaksa mati nak buat macam mana? Ha, tu maksud wala irruditu ila rabbi. Kalaupun aku terpaksa mati, la ajidanna khairam minha munqalaba. Aku pasti akan dapat kebun tempat yang lebih baik daripada ini. Tuan-tuan, ini merupakan penyakit yang bahaya. Syok sendiri. Allah kurniakan kepada kita sangat banyak nikmat. Dan yang menjadi bahaya adalah bila kita rasa nikmat yang kita dapat, bila kita rasa nikmat yang kita dapat adalah kerana kita buat sesuatu, kerana jasa kita. Bila kita rasa nikmat yang kita dapat itu kerana kita layak. Bila kita rasa nikmat yang kita dapat itu kerana Allah sayang. Bila kita rasa nikmat yang kita dapat itu kerana kita baik dan kita patut dapat. Sedangkan nikmat yang Allah bagi kerana Allah pilih kita. Bukan kerana kita layak. Bukan kerana kita baik. Bukan kerana kita, Allah sayang, tak. Favor pada kita, tak.
nikmat yang kita dapat di dunia, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, semua dalam bentuk ujian. Nikmat yang kita dapat bukan untuk dinikmati lalu kita tenggelam dalam dia. Nikmat yang kita dapat perlu diurus, sebab itu ujian. Tapi rata-rata manusia dia ada perangai macam ini. Ma adunnu an tabida hadhihi abada. Lebih teruk daripada itu, dia rasa kerana Tuhan sudah sayang aku, bagi aku begitu banyak nikmat atas dunia ini, kalaupun aku mati nanti, aku akan dapat lebih baik daripada ini. Ha. Dan benda ini berlaku terutamanya pada mereka-mereka yang lavish hidupnya. Yang Allah kurniakan kekayaan yang luar biasa. Ada jenis orang-orang kaya yang tak nak mati, tak nak tinggalkan rumah dia, sebab dia kata rumah dia ni dia dah habis habiskan sangat banyak sumber untuk bina rumah, dan akhirnya dia tak nak tinggalkan rumah ni. Boleh tak Ustaz, saya tak nak mati, saya sayang rumah saya ini. Ada manusia macam tu. Dan Allah ingatkan kita tentang itu. Dan peringatan ini berlaku setiap minggu. Tapi saban hari, antara doa kita adalah, ya Allah, luaskanlah rezeki aku. Ya Allah, aku nak kaya. Sedangkan Allah bagi tahu tentang bahaya kekayaan itu dalam bentuk begini. Dalam bentuk kita rasa kita disayangi, kita rasa kita entitled. Cuba banding orang yang biasa-biasa order di kedai mamak dengan orang ada-ada. Bahasanya lain. Dia melihat orang lain tidak sekufu, tidak setaraf dengan dia. Dia rasa dia saja yang entitled. Dan kita kalau nak belajar untuk mengawal diri, melihat semua orang sama, maka tolonglah pergi bertemu dengan mereka-mereka yang tidak bernasib baik seperti kita. Gelandangan mungkin, orang-orang miskin mungkin. Tengok cara kita berborak, cara kita bahasakan diri kita dan diri mereka. Cuma dalam konteks ini, Allah nak kita perhatikan tentang fitnah kuasa itu dan fitnah pengikut. Anak yang ramai, pengikut yang ramai. Lalu semua itu nanti akan dihiasi. Bukan saja Allah kata tadi, kami jadi inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Bukan saja dunia ini dihiasi, Allah hiasi. Dibantu pula oleh syaitan dan iblis itu memain peranan menghiasi dunia ini sehingga kita pudar mata melihat jalan ke syurga. Wow, okey. 35 36 adalah monolog dia. Dia bercakap dalam hati dan Allah reveal apa yang berlaku dalam hati dia. Inilah bentuk-bentuk perbuatan menzalimi diri. Melupakan Tuhan, merasakan ini semua adalah hasil usaha dia, merasakan semua ini bakal kekal dan kalaupun dia mati, dia akan dapat balasan lebih baik daripada ini. Ayat 37 adalah perjumpaan kedua antara dua orang sahabat ini. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiru. Sahabat dia datang bertemu dengan dia dan mereka borak-borak biasa. Cuma sewaktu mereka berborak ini, sewaktu mereka berbual, sahabat dia ni menyelitkan beberapa kata nasihat.
Tadi ayat 34, dia yang eager nak cakap. Ayat 37, sahabat dia ni selitkan beberapa nasihat sepanjang mereka berborak. Antara nasihat dan pertanyaan dia adalah, akafarta billadhi khalaqaka min turab summa min nutfah summa sawwaka rajula. Patutkah engkau kufur kepada Allah yang cipta engkau dari tanah, kemudian dari air, kemudian ia membentukmu dengan sempurna sebagai seorang lelaki? Okay, kalau ada highlighter, tolong highlight perkataan akafarta. Adakah engkau engkar, kufur? Okay, akafarta. Kemudian ayat 38, lakinnahu wallahu rabbi. Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Tetapi bagi aku, aku yakin sepenuhnya bahawa dia adalah Allah. Lakinnahu wallahu rabbi. Bagi aku, dia adalah Tuhanku. Dan aku tidak akan sekutukan Tuhanku dengan apapun. Wala usyriku bi rabbi ahada. Aku tidak akan sekutukannya dengan apapun. Okey. Itu nasihat daripada sahabat dia ni. Pada ayat 38, tolong highlight perkataan usyrik. 38, highlight perkataan usyrik. Okey. Kita jumpa dua perkataan besar. Pertama, perkataan kafarah. Yang kedua, perkataan syirik. Kafir, kafarah, kufur dan syirik. Okey. Cuba tengok ayat 34 tadi. Ini adalah perbualan, pernyataan orang kaya dengan sahabat dia. Kemudian ayat 37 dan 38 adalah respon balas daripada sahabat dia terhadap orang kaya. Dan sahabat dia highlight dua kesalahan besar. Pertama, kufur. Yang kedua, syirik. Dekat ayat 34, mana pertanyaan tentang kufur dan mana pertanyaan tentang syirik? Ada tak? Tentang kufur dan tentang syirik. Dia kata ada dua kesalahan besar. Adakah engkau kufur terhadap Tuhan yang menciptakan engkau daripada tanah, kemudian daripada mani, kemudian menjadikan engkau dewasa? Kalau aku tak syirik pada Tuhanku. Wow. Pertama kufur, kedua syirik. Oh, rupanya pada ayat 34, pada pernyataan ana aktsaru minka ma law wa a'azzu nafara itu, adanya unsur kufur dan adanya unsur syirik. Sebab mereka berborak hanya pada ayat 34. 35 dan 36, orang kaya itu, dia bermonolog. Pernyataan kufur adalah ana aktsaru minka mala wa a'azzu. Aksaru dan a'azzu. Aku lebih harta, lebih berpengaruh. Itu kufur. Pernyataan syirik adalah ana. Aku. Semua ni kerana usaha aku. Yang kaya ni aku. Yang lebih ni aku. Dan melalui ayat ini, kita perlu berhati-hati dalam memilih perkataan untuk kita ucapkan.
Kadang inilah perkataan kita. Jumpa dengan kawan. Kita nak tunjuk yang kita lebih. Ayat kita lebih kurang macam ni. Tapi rupanya ada sisi kufur dan ada sisi syirik dalam ayat itu. Dan kali ini Allah highlight sisi itu. Sisi syirik khafi. Mempertuhankan diri. Mempertuhankan keinginan diri. Nak supaya kita ini disebut-sebut nama. Ada di situ masuknya unsur-unsur riak, unsur-unsur sum'ah. Nak disebut-sebut, nak didengar, nak orang dengar kita. Nak supaya orang hormat kita. Nak supaya kita ni sesuatu. Dipandang tinggi, dipandang mulia. Oh. Ini terkandung dalam kisah ni. Dan nasihat daripada sahabat dia tu sangat luar biasa. Pertama dia kata, akafarta billadhi khalaqaka. Dia tak kata engkau kufur. Kafara ni sama ada kufur. Kufur nikmat. Enggan mengakui nikmat daripada Tuhan. Ataupun kafir, engkar. Sama ada enggan ataupun engkar. Tapi dalam situasi ini, enggan. Tak nak. Tak nak associate dengan Tuhan. Akafarta billadhi khalaqaka min turab summa min nutfah summa sawwaka rajula. Sahabat dia tak pun kata engkau kufur, tak. Dia cuma tanya, patutkah engkau buat macam ni? Patutkah engkau buat macam ni terhadap Tuhan yang menciptakan engkau, yang buat engkau begini dan menjadikan engkau sempurna? Summa sawwaka rajula. Menjadikan engkau sempurna sebagai seorang lelaki yang berkemampuan untuk hasilkan kebun begini. Yang pertama, itu dia tidak tuduh saudara dia, tak tuduh sahabat dia. Dia cuma kata patut tak. Sebab selalunya untuk kita menegur manusia, menegur kawan kita, kita tak boleh tegur secara direct. Kata engkau salah dan kau tak boleh buat begini. Tak. Kita datangkan soalan. Patut ke buat macam ni? Biar dia berfikir. Biar tercetus mahu. So, melalui pertanyaan begitu, dia akan mula berfikir. 38 pula, tengok dua cara dia menegur sahabat dia. Pertama tadi melalui soalan. Yang kedua, dia kata, lakinnahu wallahu rabbi. Tapi kalau aku tak syirik pada Tuhanku. Dia tak kata engkau syirik. Dia kembalikan pada dirinya. Kalau aku tak buat. So ini merupakan uslub pendekatan, cara, teknik menegur orang lain yang sangat berlapik, sangat lunak. Tidak menyakitkan orang lain dan sendiri pun selamat. Lakinna wallahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahada. Kalau aku tak buat macam ni, aku tak mampu nak sekutukan Tuhan aku. Dia yang provide pada aku. Takkanlah aku nak kata orang lain. Takkan aku nak bergantung pada usaha aku. Tak. Usaha aku tidak ke mana pun kalau tanpa daripada izin Tuhan. Basically, ini berkait juga dengan insya Allah tu. Nanti ayat 39 kita akan pergi. Okay. Dalam ayat 39, dia ada sebut tentang walaula idzakhal tajannata. Dan sepatutnya semasa engkau masuk ke dalam kebunmu. Tadi, orang tu masuk ke dalam kebun dan dia bermonolog. So, macam mana lelaki ni tahu? So, ada ulama yang berpendapat, Ar-Razi misalkan, dia berpendapat bahawa ini adalah ilham daripada Allah untuk datangkan nasihat daripada sahabat ini.
Sahabat ni merasakan kau patut bila kau datang je kebun, pergi je kebun, kau kena sebut macam ni. Bila berjumpa dia dengan hartamu, kau kena sebut macam ni. Apa dia? Masya Allah, la quwwata illa billah. Ini semua adalah kehendak Allah. Aku tak ada kemampuan. Aku tak mampu buat apa-apa pun. La quwwata illa billah. Dan ini adalah panduan dan pedoman untuk kita semua. Berjalan daripada ofis nak ke kereta. Kita nampak ni kereta adalah hasil titik peluh kita. Buat pinjaman bank, tiap bulan bayar dan nampak kereta. Sebut, Masya Allah, la quwwata illa billah. Tidaklah kita bermegah-megah dengan kereta kita. Aku pakai Rolls Royce. Engkau daripada dulu kerja pakai MyV je. Kita tidak akan bermegah-megah dengan apa yang kita ada jika kita ikut panduan ini. Bertemu dengan harta kita, balik ke rumah, jumpa anak bini, ini merupakan harta kita. Masya Allah, la quwwata illa billah. Masuk ke rumah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Tips dia adalah tolong hayati perkataan yang kita sebut. Sebut bersama emosi. Bukan sebut hanya di lidah. Bukan hanya melakukan lip service. Sebut dengan emosi, dengan perasaan, dengan kefahaman. Ini semua kehendak Allah. Allah yang bagi. Aku tak mampu. La quwwata illa billah. Aku tak mampu kecuali Allah bagi. Itulah nanti hasil akhir dia adalah kita merasakan kita ni hamba dan kita bertuhan. So, seorang hamba, dia tak rasa apa yang ada dekat keliling dia itu dia punya. Melainkan ini semua tuan aku punya. Dan dia takkan brag dengan hamba yang lain. Oh, tengok. Aku tinggal dekat rumah yang besar. Aku makan makanan yang enak. Tak. Sebab dia tahu itu bukan dia punya pun. Menumpang ihsan. So, perkataan ataupun nasihat daripada kawan dia inilah cara untuk keluar daripada melakukan kezaliman tadi. So, bila kita masih merasai rumah ni aku punya, aku yang bayar 30 tahun hutang dengan bank. Masih lagi merasai begitu dalam monolog kita, kita masih lagi melakukan kezaliman. Kezaliman dalam bentuk bagaimana? Kita menduakan Tuhan secara tak sedar. Dengan merasai harta ini, usaha kita itu sudah menduakan Tuhan. Kerana apa yang kita perolehi, rumah, kereta, isteri, anak, semua Allah bagi. Masya Allah, ini semua kehendak Allah. La quwwata illa billah. Tiada kekuatan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. In tarani ana aqalla minka ma law walada. Kalau engkau memandangku sangat kurang tentang harta dan anak berbanding denganmu. Dia ini merupakan sahabat yang baik. Pertama, dinasihatkan tentang jangan kufur. Yang kedua, jangan syirik. Yang ketiga, dia bawa jalan keluar. So, cara kita nak, bila kita dah tahu sesuatu, maka keinginan kita untuk memberitahu orang lain tu tinggi. Kan, kita juga nak bagitahu pada orang lain, aku tahu sesuatu ni, jom belajar bersama aku. So, antara teknik dia adalah cetuskan pertanyaan pada dia. Kau nak berterusan dalam keadaan macam ni ke? Baca sesuatu yang kau tak faham. Apa dia? Baca Quran.
baca Quran tak faham, kenapa masih keep on baca? Kalau tak faham, kau tak rasa nak faham ke? Eh, kalau aku tak mampu nak buat macam tu. Aku rasa curious, aku rasa eager. Dan kan alangkah baik kalau kita baca dan kita harapkan, ya Allah, pandulah aku untuk memahami Quran ini. Masya Allah, la quwwata illa billah. So, apa sahaja nikmat yang kita dapat, sama ada nikmat tu dalam bentuk hardware, benda-benda yang kita nampak besar keras begitu, rumah, kereta, ataupun software, pengetahuan, idea, ilmu, semua itu perlu dikaitkan dengan Masya Allah, la quwwata illa billah. Cerita sebelum tentang insya Allah. Cerita ini tentang Masya Allah. Wow. Intara li ana aqalla minka mala wa walada. Okay. Kemudian dia ada dua ayat berturut-turut. Kalau kita tengok ayat 38 dan 39 tu, pertama lakinna dan yang kedua ana. Okey. Di atas tu lakinna ada alif, kemudian dia ada tanda bulat ke atas tu. Alif itu wujud pada tulisan, tiada pada bacaan. Sepatutnya dibaca lakinna. Tapi dipendekkan. Kenapa dipendekkan? Ini menunjukkan sahabat dia ni, orang yang bercakap ni sangat humble dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dia tak mampu untuk sebut diri dia, tapi dalam bentuk nak membesarkan Allah. Kalau aku tak buat macam tu pada Allah, dia sebut aku tu sama ada dengar tak dengar. Dia tak nak membesarkan diri dia, tetapi yang perlu dibesarkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. So sama macam ayat 39, kalau kau pandang rendah aku, tak apa, yang penting kau sebut macam ni, Masya Allah la quwwata illa billah. Kalau kau nak pandang rendah aku pun tak apa. Tapi jangan lupa bahawa semua ini Allah yang bagi. Ini bentuk uslub, gaya dakwah dalam ayat ini, dalam cerita ini. Seorang sahabat yang begitu concern pada sahabat yang kaya ini, lantas dinasihatkan. Okey. Kemudian ayat 40. Fa'asa rabbi ayyutiyani khairam min jannatik. Dan aku berharap, moga-moga Tuhanku akan kurniakan daku lebih baik dari kebunmu. Ayyutiyani khairam min jannatik. Kurniakan kepada aku apa yang lebih baik daripada kebunku, kebunmu. Wa yursila 'alaiha husbanan minas sama'i fatusbiha sa'idan zalaqa. Okey. Ayat ini dia ada dua dimensi. Dimensi pertama, penutup kepada nasihat sahabat dia ni. Sahabat dia ni memohon, ya Allah, moga-moga aku dikurniakan lebih baik apa yang orang ni dapat. Dan kemudian start daripada ayat wa yursila 'alaiha husbanan minas sama adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Allah berkehendak untuk mengenakan ujian kepada pemilik dua kebun. Itu dimensi pertama. Dimensi kedua, ayat pertama, sahabat dia ni dia berdoa, ya Allah, kurniakanlah aku kebun yang baik, lebih baik daripada apa yang orang ni dapat. Sebab aku khawatir, kalau-kalau aku bimbang, kalau-kalau engkau terus berterusan macam ni,
akan datang balak daripada Allah, ujian daripada Allah terhadap kebun lu. Ujian yang macam mana? Husbanam minas sama, bencana daripada langit. Fatusbiha sa'idan zalaqa, lalu kebunmu itu menjadi sa'ida, menjadi tanah yang licin dan tandus. Sa'idan zalaqa. Mana lagi kita jumpa perkataan sa'idan? Ada tak? Cuba tengok ayat 8. Ayat 8. Sa'idan juruza. Di sini sa'idan zalaqa. Ayat ke 8. Sa'idan juruza. Sa'idan juruza tu tentang apa? Wa inna laja'ilu nama 'alaiha sa'idan juruza, kami jadikan perhiasan atas muka bumi ini semua rata, ranap dan rata. Tapi di sini Allah turunkan hujan lebat sehingga tenggelam banjir. Sa'idan zalaqa. So tanah itu jadi licin, tak boleh nak ditanam apa-apa kerana banjir. Tanah itu jadi ranap. Au yusbiha ma'uha ghawra, atau kami keringkan air, falan tastati'a lahu talaba, sehingga mustahil bagi engkau untuk mendapatkan air, mencari air untuk mengairi kebunmu. So, sebelum ni Allah bagi tahu tentang kami jadikan di tengah-tengah kebun itu sungai. Allah boleh saja untuk keringkan sungai itu sehingga mustahil engkau dapatkan sumber air daripada mana-mana. Au yusbiha ma'uha ghawra falan tastati'a lahu talaba. Allah nak bagi tahu realiti hidup kita ini. Kita jadi selesa hidup kerana Allah bagi yang paling tengah pada kita. Allah bagi kita yang paling tengah, paling selamat antara dua ekstrim. Ekstrim yang pertama, hujan turun lebat selebatnya sampai banjir. Kadang ekstrim yang sebelah lagi, Allah tak turunkan apa-apa sehingga air kering, kontang dan mustahil untuk kita cari. Dan sekarang Allah bagi di tengah-tengah. Kita ada kebun, kita ada kerja. Sebagai orang yang kaya raya, punilah dia nak kaya sampai ambil rasuah. Ada satu pihak yang langsung tak ada kerja sampai mencuri. Kita sekarang berada di tengah-tengah. Kehidupan kita ni wasata, awsatuha, yang di tengah-tengah. Satu kebun dia itu dalam keadaan begitu, maka warning daripada sahabat dia, tolong jangan terus-terusan engkau bersikap macam ni. Kelak sama ada Allah turunkan banjir atau kemarau sehingga habis kebunmu. Wa uhita bi samarihi, dan segala tanaman, sama ada dia banjir ataupun kering kontang, dan segala tanaman dan harta benda. Wa uhita bi samarihi fa asbaha yuqallibu kaffai, semua di petanaman itu menyembah bumi, binasa dan menyembah bumi. Fa'asbaha yuqallibu kaffai, lalu dia membalik-balikkan tangannya. So biasa kita cakap macam ni, apa? Apa tanda macam ni? Bila rugilah aku, rugi. Kan? Fa'asbaha yuqallibu kaffai, rugi. Alama anfaqa fiha, kenapa dia buat macam tu? Kenapa dia rasa rugi? Nampak kebun dihancur. Kerana apa? Dia sudah membelanjakan, anfaqah, menafkahkan, dia belanjakan seluruh hidup dia untuk kebun itu.
Kan pendapatan dia semua dicurahkan untuk kebun. Ada antara kita yang minat untuk hias kereta. Seluruh gaji dia dicurahkan untuk make up kereta. Sampai sanggup buat pinjaman dengan bank untuk tukar enjin, untuk tukar cat. Why? Alama anfaqafiha. Rumah dah ada, direnovate daripada 2 tingkat ke 5 tingkat. Untuk apa? Sebab nanti tua, kita mengharapkan rumah yang satu level je. Kan? Keperluan kita satu bilik, satu bilik dengan bilik air sebab anak-anak dia ada rumah sendiri. Alama anfaqafiha wa hiya khawiyatun ala urushiha. Sedang kebun-kebun itu runtuh atap dia. Atap dia runtuh menyembah bumi. Wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Kan bagus. Alangkah baiknya kalau aku tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun. Dia tak kata, kan bagus kalau aku tidak kufur pada Allah. Tak. Perkataan dia adalah, lam usyrik bi rabbi ahada. Aku tidak syirik kepada Tuhanku. Wow. Okey. Sebelum kita huraikan lagi ayat 42 ni, saya nak bawa perhatian tuan-tuan dan puan-puan ke satu ayat dalam surah yang lain. Beberapa surah sebelum surah Kahfi, surah Ibrahim. Beberapa surah sebelum surah Kahfi, surah Ibrahim pada ayat yang ke 24. Ayat yang ke-24, surah Ibrahim. Berkait dengan surah Kahfi tadi. Surah Ibrahim ni sebelum surah Kahfi. Okey. Ayat 24 Allah kata, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan tayyibah kasyajaratin tayyibatin asluha thabitun wa faruha fis sama' tuti ukuluha ukulaha kullahin bi idni rabbiha wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Ayat 26, wa mathalu kalimatin khabithatin kashajaratin khabithatin istustat min fawqil ardi ma laha min qarar yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Okay. Ayat 24, Allah kata, tidakkan kau melihat, wahai Muhammad, bagaimana Allah mengemukakan satu perbandingan. Satu perbandingan, iaitu kalam, kalimah yang baik adalah sebagai, seperti sebatang pohon yang baik. Pangkalnya, akarnya teguh, cabangnya menjulang ke langit. Okay, perkataan yang baik seperti pokok, batangnya kukuh, akarnya teguh, cabangnya menjulang ke langit. Dan pokok itu mengeluarkan buah pada tiap-tiap masa. Pokok itu mengeluarkan buah pada tiap-tiap masa. Dan Allah tutup ayat itu dengan wa yadribullahu al-amsal, Allah datangkan perbandingan kepada manusia supaya dia mendapat pelajaran, beringat. Dan kalimah-kalimah yang buruk seperti pokok yang tidak berguna, pokok yang tidak berguna, yang mudah tercabut akarnya dari muka bumi. Malaha min qarar. Dan dia tidak ada tapak untuk tetap hidup. Dan langsung tak boleh hidup. Cuba kita relate dengan kisah pemilik 2 kebun tadi.
Apa kesalahan yang dibuat? Apa yang keluar daripada mulut dia. Sehingga Allah kuat perkataan dia. Lalu kerana kata-kata dia itu, aku lebih baik dari engkau, aku lebih banyak follower, aku lebih itu dan aku lebih ini, aku lebih itu dan aku lebih ini, kebun dia yang asalnya puncak menjulang ke langit, akar dia tertanam, lantas Allah cabut dengan akar. Allah cabut dengan akar, wa uhita bi thamarihi fa asbaha yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha. Kebun-kebun itu runtuh junjungan tanamannya, aras dia itu runtuh, khawiyatun ala urushiha, tercabut semua akar-akar. Surah, beberapa surah sebelum Allah sebut tentang perkataan yang baik dibandingkan dengan perkataan yang tak baik. So, pelajaran kita dalam cerita ini adalah tolong pastikan apa yang keluar dari mulut kita adalah suatu yang baik. Kerana dia akan hasilkan satu bangunan yang kukuh. So, tinggalkanlah caci maki, mencarut. Tak selama ni kita merasakan, apa salah aku mencarut? Apa salah aku memaki? Tak, perkataan itu, daripada perkataan itu, akan mengakibatkan kesan kepada harta benda kita. Ini merupakan panduan hebat dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita dah terbiasa sebut macam tu. Sehingga kita melatah keluar benda yang bukan-bukan. Kita tak merasakan bahawa kalimah thayyibah itu satu keperluan untuk hidup kita. Sedangkan dia memberi impak besar. Malah ayat 24 dan 25 itu sengaja Allah jadikan dia dua ayat berasingan. Pertama itu apa yang kita buat, impak dia pada ayat 25, tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Dia mengeluarkan buah pada tiap-tiap masa dengan izin Allah. Yang perkataan kita yang baik itu akan, daripada kata-kata kita yang baik, akan menjadi, kita boleh menjadikan, membentuk manusia yang hebat. Dan manusia itu, kata-kata kita yang baik pada anak kita, akan menjadikan anak kita manusia yang hebat. Dan daripada anak kita itu akan terhasil pula buah-buah yang lain yang boleh dinikmati oleh orang lain. Tapi kalau perkataan yang keluar daripada mulut kita, kepada anak kita, kata-kata yang buruk, yang teruk, dia akan berbekas terus ke hati anak-anak kita. Wow. Kadang bukan anak pun, anak buah. Kita bukan tak pernah dengar bos-bos yang maki itu jadi biasa dah. Normal. Wow. So, perhati baik-baik perkataan kita. Okey, kembali ke surah Kahfi. Wa uhita bi thamarihi fa asbaha yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Tuan-tuan, daripada ayat 34 tadi, 33 kisah ini bermula, sampailah ke 42. Kita disajikan oleh seorang lelaki dengan sahabat dia, dan lelaki ini sudah buat salah. Lelaki ini sudah buat salah dan ditegur. Dan pada ayat ke-42 adanya pernyataan dia menyesal. Adanya pernyataan dia menyesal. Ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Ada banyak dimensi yang kita boleh lihat tentang lelaki ini. Sama ada lelaki ini kafir ataupun dia Muslim.
Tapi mengikut ayat-ayat yang kita lalui itu, nasihat daripada sahabat dia, jangan kufur pada Tuhan, jangan syirik pada Tuhan. Itu menunjukkan, indicates bahawa lelaki ini Muslim. Sebab kalau dia non-Muslim, sahabat dia takkan nasihat tentang kufur dan syirik. Hanya salah satu. Hanya Muslim saja yang boleh dinasihatkan salah satu daripada kedua ini. Kufur dan syirik. Yang kedua, ya laitani laku syirik rabbi ahada. Alangkah baik kalau aku tidak sekutukan sesuatu dengan Tuhanku. So, bila dia kata aku tak syirik, maksudnya dia Muslim. Orang Islam, dia takkan melakukan perbuatan syirik dengan Tuhan. Dan pernyataan menyesal ini merupakan petanda yang sangat magnificent kepada kita yang membaca surah ini. Pertama, Allah tidak matikan orang ini dalam keadaan syirik. Dan orang ini sempat bertaubat. Benda yang paling mahal dalam cerita ini adalah dia sempat bertaubat. Dan taubatnya itu lebih bernilai daripada apa yang dia hilang. Bayangkan kebun yang begitu cantik, yang begitu indah, yang sangat subur itu bukan hanya dua kebun tetapi dia kehilangan tiga tapak tanah yang bernilai, yang ada sungai di tengah-tengahnya. Lalu Allah tutup dengan pernyataan yang paling mahal, dia sempat bertaubat. Ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Selalunya kalau kita tengok Hollywood, kan cerita-cerita tentang superhero, Batman. Siapa musuh Batman yang popular? Joker. Banyak cerita-cerita yang ada antagonis dan protagonis ni. Selalunya orang-orang yang jahat itu akan kekal jahat. Dan dia akan cari jalan macam mana nak balas balik. Maka dendam ni tu akan lebih menebal dan menebal dan menebal. Cerita dalam Quran sebaliknya. Cerita dalam Quran, dalam konteks ini, cerita ini, Allah datangkan orang-orang yang terlanjur sebelum itu, akhirnya kembali bertaubat. Akhirnya dia kembali kepada Tuhan. Ratu Balkis misal kata, diakhiri cerita itu dengan dia beriman. Adik-beradik Nabi Yusuf, diakhiri cerita itu dengan mereka insaf dan bertaubat. Sepatutnya cerita yang macam ini kita highlight kepada manusia keseluruhannya. Menyatakan kita ada harapan, kembalilah kepada Tuhan. So ada orang yang tak nak kembali kepada agama, merasakan dia sudah terlalu kotor, terlalu jauh daripada agama ini. Bagi dia, there is no second chance. Tak ada peluang kedua. Tapi Allah datangkan dalam bentuk pintu taubat masih terbuka. Kembalilah kepada Allah. Walau apa jupun kesalahan, walau apa pun yang kau buat, dalam kes ini dia mengaku yang disyirik pada Tuhan. Maka kembalilah kepada Tuhan. Itu pengajaran besar, tuan-tuan. Pengajaran besar pada ayat yang ke-42. So, taubat itu merupakan benda yang lebih besar sehingga Allah highlight. Sehingga Allah highlight. Okay. 43-44 adalah conclusion daripada kisah ini. Walam takul lahu fi'atu yang surunahu min dunillahi wa ma kana muntasira hunalikal walayatu lillahil haqq
huwa khairun thawaba wa khairun uqba. Bila Allah datangkan, bila Allah datangkan ketetapannya, tiada sebarang golongan yang boleh menolong selain daripada Allah. Walam takun lahu fi'ah, tiada satu pasukan pun, fi'ah golongan, tiada satu pasukan pun yang surunahu, yang boleh menolongnya, min dunillah, selain daripada Allah. Wa ma kana muntasira, dan dia pun tak mampu untuk bela diri dia sendiri. Hunalikal walayatu lillahil haqq, dan di situ ada wilayah Allah, ada kekuasaan Allah. Hunalikal walayatu lillahil haqq, di situ ada kekuasaan Allah untuk memberi bantuan pada siapa yang dia nak. Huwa khairun thawaba wa khairun uqba, dialah sebaik-baik memberi pahala dan sebaik-baik memberi akibat yang baik kepada hamba-hambanya. Okey, kesimpulan dia ni, kesimpulan cerita ini sangat similar dengan kesimpulan cerita Ashabul Kahfi. Allah ulang lagi sekali tentang tiada siapa yang boleh tolong selain Allah. Tiada siapa yang boleh tolong selain Allah. Cuba tengok kesimpulan Ashabul Kahfi ayat berapa? Nanti tuan-tuan kalau senang, ekstrak ayat-ayat ini, ayat tentang kesimpulan ni. Ayat 26. Keluarkan ayat 26, kemudian buat perbandingan dengan ayat 43 dan 44. Ayat 26 sebut, Qulillahu a'lamu bima labithu lahu ghaibus samawati wal ard. As absir bihi wa asmi' ma lahum min dunihi min waliyyin, tiada selain daripada Allah itu pelindung, wala yushriku fi hukmihi ahada, ma lahum min dunihi min waliyyin, ayat 43, wala yushriku fi hukmihi ahada, ayat 44. Masih lagi berkisar tentang tiada pembantu selain daripada Allah, dan tiada pihak yang setanding kekuasaannya. Hunalikal walayatu lillahil haqq. Inilah wilayah kekuasaan Allah. Apa yang Allah nak buat, dia boleh buat. Huwa khairun thawaban wa khairun uqba. Dia sebaik-baik pemberi balasan dan sebaik-baik pemberi akibat. So, begitulah kisah yang kedua, pemilik dua kebun yang dibentangkan dalam bentuk saya kira sangat menakjubkan. Satu panduan yang ringkas tapi tuntas. Allah nak kita perhatikan beberapa perkara utama. Kalimah kita, tanggapan kita terhadap harta, tanggapan kita terhadap penyokong, pengikut, apa, follower, tanggapan kita terhadap monolog kita bila kita bertemu dengan harta kita, apa yang kita rasa, semua itu perlu dititik beratkan. Semua itu perlu dititik beratkan. Dan sebelum saya tutup, kisah kedua ini dia memperkuatkan lagi keperluan untuk kita merasa kita ini hamba dan kita ada Tuhan.
keperluan, menguatkan lagi bahawa kita ini hamba dan kita ada Tuhan. Kan? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita minta panduan daripada Allah, maka Allah pandu kita untuk membezakan antara siapa itu Tuhan dan siapa hamba. Wallahu a'lam. Ustaz, maknanya kan conclusion dia satu kisah muda Ashabul Kahfi untuk satu conclusion pada ayat 26. Ayat 26 tu untuk Pedal Kahfi tu kan. Terus sekarang ni pada kisah pemilik dua kebun ni, Allah bagi conclusion dia pada 43 dan 44. Ayat 43 ni lah kan. 43 dan 44. Dia punya point dia kan, Allah tak nak kita menduakan dia, yeah, kan. Allah tak nak kita bersyarikat dengan sesiapa, yeah, pun. Allah nak bagi tahu pada kisah yang dua-dua kisah ni akan kekuasaan Allah, dan kita, dan Allah sangat marah kalau kita mensyirikkan dia. Dan Allah, terutamanya puan macam ni. Sekarang ni ramai orang guna medium online ni. Kan? Ada istilah-istilah baru, kerja-kerja baru yang wujud daripada media online. Antara lain dipanggil sebagai influencer. Influencer, YouTuber. Mereka dapat pendapatan yang banyak daripada YouTube. Semua tu dapat daripada mana? Dapat daripada likers, followers, orang yang subscribers. Allah nak bagi tahu bahawa semua itu tiada nilai. Semua itu tak boleh bantu. Engkau manusia tidak akan dapat sebarang penolong pun daripada banyaknya likers tu. Itu yang nak di-highlightkan. Kita Allah nak kita melihat dunia dari kacamata berbeza. Apa tanggapan kita pada gelandangan? Tak ada masa depan, tak ada harta, orang susah, yeah, kan? Yeah. Dan penanda aras kita, apa yang kita lihat, penanda aras kita adalah kalau sekarang ni bila orang tu dah kerja, selagi tak dapat rumah, dia masih dikira belum berjaya. Yeah. So, kena buat pembiayaan rumah. Dapat rumah, okey, engkau sudah pada satu level dikira berjaya. Sedangkan Nabi Ibrahim tak ada rumah. Dia berkelana. Pergi keluar berdakwah. Tinggalkan anak bini di padang pasir. Kan ahli Suffah yang jaga masjid Nabi tak ada rumah. Tapi Nabi sangat memuliakan mereka. So, bagaimana sebenarnya kita perlu melihat pemilikan kita ni? Kalau kita buat rombongan bas anak-anak kita, lalu dekat Jalan Duta, lalu dekat Bukit Tungku, Jalan Duta tu, cuba tanya mereka, cuba tengok, lihat rumah ni. Wow, apa komen mereka? Wah, ini orang kaya. So, apa nilai kaya dan miskin yang Allah nak kita lihat daripada surah ini? Nilai kaya bila kita berharap hanya pada Allah. Nilai miskin adalah
bila kita harap apa yang ada dekat keliling kita. Kita harap rumah kita boleh selamatkan kita. Kita harap follower kita boleh backup kita. Kita harap YouTubers ini, subscribers kita boleh selamatkan kita. Bila kita mengharapkan golongan yang langsung tak boleh tolong kita, itu miskin. Allah nak kita hanya harap pada dia. Masya Allah, la quwwata illa billah. Ini yang kita sama-sama perlu berlatih. Benda ni tak boleh dapat satu hari. Tak boleh dapat hanya sekali dengar. Tak. Berlatih. Saya juga sedang berlatih. Jom kita berlatih sama-sama. Supaya kita merasakan apa yang ada dekat keliling ni, dia tak bawa apa-apa manfaat pun pada aku. Kenapa aku perlu berbangga? Benda ni perlu latihan. Dan kita kerap kali lupa. Kerap kali lupa. So, bila beringat tu, sebutlah. Masya Allah, la quwwata illa billah. Okay, ada soalan. Saya pernah dengar cerita Ashabul Kahfi ni fitnah akidah dan cerita pemilik dua kebun ni fitnah harta. Betul ke Ustaz? Betul kalau kita nak pandang aspek begitu. Kita boleh juga pandang aspek begini. Cerita Ashabul Kahfi tentang fokus. Apa yang Allah suruh fokus? Allah suruh fokus perkara yang dia bagi tahu. Tapi kita selalu lari fokus. Kita akan cari perkara yang Allah tak sebut. Berapa ramai dia, berapa lama dia tidur, benda tu tak disebut. Tapi itu yang kita prolong untuk bincangkan. Dan untuk cerita kedua ni, Allah suruh kita fokus kepada kalimah yang keluar daripada mulut kita. Kita nak fokus terhadap kebesaran Tuhan atau benda besar yang kita berjaya buat. So, sebenarnya banyak dimensi yang kita boleh lihat. Kalau kita stick kepada Ashabul Kahfi fitnah akidah, betul, tak ada salahnya. Pemilik dua kebun ni kepada fitnah harta, juga betul, tak ada salahnya. Cuma, daripada dapatan-dapatan itu, bagaimana dia memberi nilai tambah kepada pemahaman kita pada Quran. So, bila kita bertambah kefahaman, adakah kita ada kehendak, kemahuan untuk berubah daripada kedudukan sebelum ini kepada satu kedudukan lain selepas ini? Itu yang paling penting. Wallahu'alam. Moral of the story, semuanya milik Allah, kebergantungan kita hanya pada Allah. Betul? Betul begitu. Cuma latihan tu, latihan untuk bergantung pada Allah tu yang yang perlu dibuat. Dan saya sarankan untuk kita cuba cari guru-guru yang boleh mursyidah, yang boleh bimbing kita. Guru dalam bentuk macam mana? Guru yang boleh pandu kita, boleh jadi role model pada kita, macam mana nak bergantung pada Tuhan. Ada banyak guru-guru yang bukan dalam bentuk ada tauliah. Kami pernah buat kajian waktu dekat kolej dulu, pergi ke satu perkampungan nelayan. Nak kaji tentang tentang kegiatan dekat surau tu, masyarakat setempat, nak pergi masjid, tak pergi masjid. Nak kaji benda tu. Tapi dalam pada pergi tu, pergilah borak-borak dengan nelayan kat situ. Dan ada antara pakcik yang jadi nelayan ni, kata-kata dia tu sangat menakjubkan. Maksudnya macam mana? Bila kita borak-borak dengan dia, dia punya nasihat tu tidak lepas dengan bergantungnya dia pada Allah. Pakcik, kalau musim tengkujuh macam ni, ikan tak ada, nak buat macam mana? Itu kan Allah yang bagi.
kita turun bukan musim tengkujuh ke pada musim tengkujuh ke, kalau Allah nak bagi rezeki pada kita, ada. So, guru-guru yang macam itu, guru-guru yang boleh memberikan kepada kita jalan macam mana nak buat. Ada ramai orang boleh bagi teori, tapi praktikalnya tu, yang itu yang perlu latihan, perlu berkawan, perlu berkomunikasi, perlu berinteraksi. Berinteraksi dengan alam. Sebab kadang ilmu-ilmu ini bukan hanya datang daripada orang Islam. Allah boleh saja ilhamkan non-Muslim itu sebagai guru pada kita. Dalam pada dia bercakap itu, hati kita akan tersentuh. Oh, ini yang Allah nak aku belajar. Memandang kepada alam. Kalimah yang baik akan hasilkan pokok yang menjulang ke langit, akarnya kukuh ke bumi. So, nanti kita akan pergi ke cerita ketiga, bagaimana Allah highlight tentang pengalaman. Allah highlight tentang pengalaman yang boleh membentuk kesabaran. So, dua cerita pertama ni Allah datangkan dulu tentang bergantunglah pada Allah. Bergantunglah pada Allah. Nanti cerita ketiga Allah datangkan tentang ilmu. Macam mana nak buat ni? Macam mana nak bersabar? Oh, kau tak mungkin akan bersabar kalau kau tak ada pengalaman. Itu nanti cerita ketiga. So, sebelum masuk cerita ketiga, ada satu khutbah yang panjang selepas daripada ini yang Allah mulakan pada ayat yang ke-45, wadrib lahum. Yang itu insyaAllah minggu depan kita masuk. Okey. Seterusnya, kenapa sahabat tu tak advice terus on the spot ketika orang kaya tu berkata harta dan pengikutku lebih banyak? Okey. Logiknya, bila orang tengah berbangga, dia akan menimbulkan perbalahan besar kalau kita sanggah cakap dia waktu tu. Dan sahabat ni, bila Allah guna perkataan yuhawiruhu, dia merupakan masa yang masa yang dicari-cari. Bukan dia secara sembrono bagi tahu, tetapi dia memilih perkataan yang sesuai untuk dia sebut. Yuhawiruhu ni kadang boleh juga diartikan sebagai berbual, kan? Berborak. Dan waktu kita berborak, kadang ada masa kita borak dengan kawan, selalunya apa yang kita borakkan tu kalaupun pedas, kawan kita tak terasa. Tapi dia akan berbalah kalau kita menyanggah secara terus. Sedang dia seronok bercerita, kau ni asyik itu je, syirik kau ni. Kan salah. Dan boleh jadi sahabat ini, dia perlu masa untuk memikirkan apa ayat yang sesuai untuk disebut pada sahabat dia. Ada orang jenis macam tu. Ada orang yang tak mampu untuk balas on the dot. Dia perlu fikir dulu, duduk sorang-sorang. Tadi dia cakap aku macam ni, aku patut balas macam mana ya? So, sebab tu ada gap dua ayat sebelum sahabat pertama bercakap dan sahabat kedua memberi respon balas. Sama ada dia berlaku pada hari yang sama ataupun pada dua waktu berbeza. Tapi Allah datangkan ada dua ayat yang menjadi pembeza ataupun yang menjadi gap waktu yang mencukupi untuk sahabat yang baik ni berfikir. Apa ayat yang sesuai untuk aku bagi tahu? Mungkin juga dalam masa yang sama, kita tidak nafikan kalau mungkin dia berjumpa dengan orang lain, minta pandangan, so on and so forth. Tapi apapun kalam dia tu, Allah letak dalam Quran. Berapa ramai antara manusia yang keluarkan nasihat yang baik-baik, yang boleh diterima oleh orang lain, tapi Allah tidak letak dalam Quran.
Tapi nasihat yang ini Allah letak dalam Quran dalam bentuk sebenar, dan kita lihat teknik dia sampaikan. Wih, luar biasa. Kan teknik dia pertama dia tanya, yang kedua kalau aku tak buat, dan yang ketiga ya Allah, aku mohon lebih baik daripada dia. Wow, wallahu a'lam. Sahabat-sahabat ada soalan ke untuk Ustaz? Silakan. Terkesima Ustaz apa yang Ustaz sampai pagi ni. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah benda, cumanya kan macam kalau macam kami ni kan yang tak mahir dengan Al-Quran, baru belajar kan. Perlukah pengulangan Ustaz? Maksudnya kan sentiasa di macam tadabur ni lah kan. Macam tadabur ni benda tu setengah tu dia tak, orang tak macam tak macam tak minat sangat lah, tak apa nak. Tapi keperluan kepada kita macam sentiasa macam attend kelas, lepas tu kat YouTube ke, kat mana-mana kan. Maksudnya kita bila kita tadabur ni kita rasa macam ya Allah, ramai kita ni tak tahu benda cerita macam ni sebenarnya. Apa ya Allah sebab kita buat, macam apa conclusion, macam apa conclusion pada ayat 26 surah Ibrahim tadi kan. Baca je lah, kalau Ustaz tak cakap, kita Ustaz tak bagi tahu, kita memang baca dengan syok sendiri lah Ustaz. Memang syok sendiri. Jadi kan apa nasihat Ustaz lah, macam kami kan, macam Kak Syida dan sahabat-sahabat yang lain lah, yang tak apa-apa akrab lagi dengan Al-Quran. Tadabur ni macam sesuatu yang belum lagi kita rasa macam keperluan. Adakah perlu untuk kami sentiasa di dalam suasana macam ni? Okay. Tadabur ni adalah perintah Tuhan. Allah kata afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa kamu tidak tadabur Quran? Adakah kerana hati kamu itu sudah terkunci? Kenapa sebut macam tu? Afala yatadabbaruna al-Quran? Kenapa tak tadabur Quran? Apakah hati kamu terkunci? Apa maksud terkunci? Bila kita kunci sesuatu, dia tak boleh pergi ke mana-mana. Allah tak kata apakah hatimu tertutup. Kalau tertutup ni, apapun disebut, dia tak nak dengar. Ya. Terkunci ni, dia kekal di situ, tak gerak ke mana-mana. Motor dikunci, mana boleh gerak? Kan kat situ je. So, tadabur ini sebenarnya membuka dimensi baru, membuka mata dan hati kita untuk melihat realiti itu, realiti sebenar dunia ini dari sudut pandang yang berbeza. Tentang harta tadi kan, majoriti menganggap harta ini adalah harta yang kita ada, milik kita. Betul. Dan kitalah yang wajar untuk mempergunakan secara semahu kita. Kan harta itu entitled untuk harta itu. Tapi rupanya bagi Allah, harta ini kita perlu melihat dari sudut ini ujian. Dan bagaimana kita perlu mengurus ujian itu. So bila Allah kata am ala qulubin aqfaluha, apakah hatimu sudah terkunci dan tak mampu untuk bergerak lagi? Kau stick kepada pendapat engkau aja ke? Kau tak nak terima pendapat lain? Kau tak nak terima, kau tidak mau melihat dari dimensi yang berbeza ke? Tadabburlah Quran. Nanti kau akan dapat satu dimensi baru tentang kehidupanmu. Kau akan dapat melihat benda yang lebih besar daripada ini. Bukan sekitar kehidupanmu, tetapi kehidupan yang lebih bermakna, yang boleh lebih menenteramkan hati itu. Maka bukalah kunci hatimu, jangan stick hanya pada satu pendapat, satu sudut pandang, tetapi engkau perlu lebih besar cakupan, lebih besar cara memandang. Sebab nanti akhirnya dengan banyak sudut pandang inilah menjadikan dada kita tidak sempit. Kita lebih berlapang dada.
Sebab kita tahu kalau orang bagi pendapat macam ni, oh okey, pendapat yang ini ni sebab berpunca daripada dia rasa macam ni. Kemudian pendapat lagi satu datang, oh okey, yang pendapat ini latar belakangnya macam ni. Kita tidak cepat melatah, kita tidak cepat marah-marah sebab kita tahu apa yang berlaku di sebalik. So kesan daripada tadabbur sebenarnya membina akhlak yang lebih baik dalam diri. Kita mengharmonikan orang lain, menghormati orang lain, berlapang dada, tidak stick hanya pada satu pendapat dan pandangan. Sebab untuk tadabbur ini, dia perlu tahu tentang pelbagai pandangan ulama tentang satu-satu ayat. Itu untuk level pengkaji tadabbur. Tapi untuk orang-orang awam, bila dia baca Quran dan dia baca terjemahan, takkanlah dia tak boleh nak memikirkan tentang tadabbur yang ringkas. Contoh, kenapa Allah sebut Quran turun dari langit dan air turun dari langit? Oh, rupanya keduanya menyuburkan. Satu menyuburkan hati dan satu menyuburkan tanah. So, kalau macam itu, kedua-duanya berfungsi sebagai menyuburkan, kita disarankan untuk mengambil air dalam kuantiti tertentu, kekerapan tertentu. Oh, macam tu juga Quran. Kita perlu mengambilnya dalam kuantiti tertentu dan kekerapan tertentu. On daily basis. Kalau air kita boleh buat begitu, kenapa kita tak boleh buat jadual tentang Quran? Tu tak ada beringkas. Yang orang awam boleh pun buat. Itu Allah kata, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfalha. Cumanya ada juga antara kita yang eager nak menghuraikan sendiri, maksudnya tadabbur sendiri dan merasakan ini pendapat aku dan aku rasa akulah yang paling betul. Okey, bila kita rasa begitu, tolong buat cross check. Tolong buat cross check dengan kawan lain, dengan ustaz lain. Sebab tadabbur ini dia bukan atas dasar semua orang boleh tadabbur dan aku bebas dengan pendapat aku. Tak. Kita bermain dengan ayat Allah. Dan dia ada set of rules yang kita perlu patuh. Selagi tadabbur kita tidak bertentangan dengan syariat, dia acceptable. Cuma tolong cross-check dengan buku-buku tafsir. Tolong tanya ustaz. Ustaz, betul ke kalau saya faham ayat ni begini? Sebab bila kita shock sendiri nanti, dalam kita tadabbur ni, dia ada juga unsur lain. Unsur syaitan nak menyesatkan. Unsur manusia yang rasa dia saja betul. Keinginan diri, ego diri, nafsu diri. Nah, tengok, aku yang pandai tadabbur. Menteri pun panggil aku. Wah, macam tu pula. Ha. So, bila kita buat benda baik, terutamanya berkaitan dengan apa yang Allah nak. Cabarannya itu terutamanya daripada bisikan syaitan, penyakit-penyakit lain, dia akan semakin mencabar. Terutamanya apa yang berlaku bermain dalam diri. So, sering kalilah kita semak diri, buat semak dan imbang dengan orang lain supaya kita tidak hanyut dan syok sendiri. Wallahu a'lam. Alhamdulillah.
Kak Syedah rasa dah sampai ke penghujungnya kan, dah 11.40 dekat 45 dah. Tak tahu lah pada kawan-kawan sekiranya ada lagi yang rasa nak ditanya kepada Ustaz. Ustaz tugas ke pagi hari ini? Saya baca khutbah. Oh, Masya Allah. So, kita kena buka TV lah sekejap lagi. Nah. Jangan dia, lalu. Dia tak ada kat TV. Oh, kat mana? Kat mana? Langsung. Oh, yelah. Itu dekat, apa, dekat Masjid Putrajaya je kan? Okay, jika kasih tak ada dah kuat soalan, cuma lagi Alhamdulillah dengan izin Allah. Syukurlah dengan apa yang Allah gunakan pagi ni, dengan masa lapang Ustaz semua, sahabat-sahabat semua. Kita dapat sesuatu hari ini insyaAllah lah Ustaz. Lepas ni kita kena buat revision sikit-sikit lah kan, dengan bantuan apa yang Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan insyaAllah ada rahmatnya. Tak banyak sikit kita akan dapat, walaupun kita tak diberi kepahaman seperti orang lain, tapi masing-masing ada kemampuan di masing-masing kan. Jadi insyaAllah Ustaz, Kak Syedah akhirkan kuliah kita pagi ni dengan insyaAllah kita jumpa minggu depan dengan tajuk yang barulah ya, ayat yang baru, ayat yang ke 45 ya Ustaz ya. InsyaAllah. InsyaAllah. Selamat bertugas Ustaz ya, insyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jazakallah Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz dan Ustaz. Terima kasih Kak Syedah. Sama-sama. Terima kasih semua. Alhamdulillah. Hari ini kita tak dapat lagi. InsyaAllah. Ima, tadi masuk lambat ya? Ada kelas. Sudah dengan Ustaz apa? Ustaz Amirul eh? Geng-geng tak ada buruh center juga tu kan? Okay, insyaAllah sahabat-sahabat semua. So kita endkan sesi pagi ni. Alhamdulillah. Tak sabar ya nak tunggu minggu depan ni ya. Punaklah tadabbur surah Kahfi. Sebab kita yang beramal dengan dia. Bukan beramal, maksudnya kita membaca kan. Kawan-kawannya adalah sikit kefahaman yang Allah anugerah kepada kita. Dan usaha kita kecil. Usaha kecil kita lah kan. Peringkat kefahaman masing-masing Allah bagi tak sama. Tapi usaha kita tu Allah dah pandang dah. Allah dah. Allah dah. Terima kasih nanti dah. Sama-sama Yong. Okay Yong eh? Okay. Sangat-sangat okay. Alhamdulillah kan, daripada yang lain kan? Memang lain. Dia jauh ke depan sikit lah. Dia tak pergi, dia tak ada dalam classroom je. Bincang-bincang dia pergi. Lebih lagi pada dunia luar. Dia kita boleh apply untuk daily life kita lah. Betul. Alhamdulillah. Okay. Terima kasih sahabat-sahabat semua ya. InsyaAllah kita jumpa lagi. Okay. Terima kasih semua. Terima kasih Puan Jalila. Terima kasih Kak Omi. Terima kasih Yong. Terima kasih Linda. Terima kasih Syedah. Terima kasih Kak Anum. Tak nampak Kak Anum hari ni. Tak nak keluar. Okay, sama-sama Kak Syedah. Okay, terima kasih Kak Azia. Terima kasih Kak Ros. Terima kasih Puan Haslina. Terima kasih Kak Ian. Terima kasih Ain. Linda, sihat Linda? Okay, tak apalah. Kita jumpa lagi Syedah minggu depan ya. Saya lepaskan dengan terima kasih Kak Syedah. Pertama Nazira. Daripada mana Nazira? Uluyam. Okey. Jumpa lagi insya-Allah ya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.